Ternyata Tutah itu Tuti. Iya benar banget. Aku masih nyesel tahu kenapa kita bisa percaya sama orang jahat si Tuti itu. Iya, yeah, jadi orang makanya jangan mata duitan. Jadi kena getah yang sendiri kan? Yes, Tono. Kamu juga mau-mau aja kan dikasih duit sama si Tuti itu? Iya juga sih. Bud, kamu gak kepo apa sama masalahnya Tuti? Enggak, aku lebih mending belajar daripada ngurusin hal gituan. Ya ampun, my honey buddy sweetie Pudie. Keren banget sih dia. Selalu aja fokus sama dirinya sendiri. Gak pernah deh ngelihat dia terpengaruh sama orang lain. Dari tadi ngeliatin apaan sih? Ngeliat si ganteng ku Budi lah. Dasar, awas lo bengong-bengong kayak gitu nanti kesurupan kamu. Iya, maaf deh. BTW, Putri mana ya? Kok lama banget dia datang? Hai guys. Bestai, akhirnya kamu datang. Aku udah kangen banget tahu sama kamu, Bestai. Sekarang aja dikangenin. Kemarin-kemarin kamu gak pernah tuh kangen sama aku. Putri, kemarin kan aku soalnya terpengaruh sama omongannya si Tuti biadab itu. Aku janji deh Putri, bakal percaya terus sama omongan sahabatku yang paling setia si Putri ini. Janji ya, Besai, jangan pernah musuhin aku lagi. Janji. Teman-teman, aku punya pengumuman penting nih buat kalian semua. Apaan Put? Kamu mau ngadain pesta mewah kayak Tuti ya? Ya enggak lah, mana mungkin aku menghambur-hamburkan duit kayak gitu. Ada pengumuman yang lebih penting lagi nih. Apaan tuh, Bud? Hari ini katanya kita kedatangan murid baru. Hah? Murid baru? Cewek apa cowok? Cowok! Dan dia katanya ganteng banget! Ganteng! Ya ampun, gak sabar deh aku ngeliatnya. Sadar, Jess. Kamu tuh udah punya Kak Kevin. Masa mau mbak cowok lain juga sih? Iya juga ya, gak jadi seneng deh. Bud, kamu gak kepo apa sama murid baru nanti? Enggak, aku gak kepo, mending aku belajar aja. Dasar ketubuhku. Penasaran deh orangnya kayak gimana. Cie, penasaran. Siapa tahu nanti bisa jadi jodoh nih, Besai. Iya, apaan sih, Put? Walaupun ya ada cowok yang ganteng banget. Aku gak bakal pernah berpaling dari si My Honey Buddy Sweetie Budi yang paling ganteng di mataku. Kamu gak bosen apa dicuekin terus sama si Budi itu? Dari dulu ya, aku ngeliat cuman kamu doang yang ngejar-ngejar Budi. Kamu gak sakit hati apa? Cintamu tuh gak diterima sama si Budi? Iya apaan sih Putri? Budi tuh lagi fokus belajar ya, makanya dia tuh gak mau yang namanya pacaran. Dan itu yang ngebuat aku makin jatuh cinta sama Budi. Yaudah deh, terserah kamu aja. Selamat pagi anak-anak. Oh iya anak-anak, ibu ada pengumuman penting untuk kalian. Hari ini kalian akan kedatangan teman baru. Tuh kan bener. Iya Put, mana ya orangnya? Ih, semoga dia suka main Mobile Legends juga. Biar ada teman mabar. Nah, ayo masuk. Halo teman-teman semua, kenalin, nama ku Alan. Ampun, tunggu kok tiba-tiba berdebar kayak gini ya? Ini pertanda apa? Ya ampun, Alan ganteng banget ya, Sar. Apaan sih, Put? Biasa aja kali, ganteng kan juga si Budi. Sebenarnya dia ganteng juga sih. Dimana
masa sih aku suka orang selain Budi? Gak boleh. Aku gak boleh suka sama orang yang ini. Aku harus suka terus sama Budi. Oh iya anak-anak, sekedar info aja untuk kalian semua ya. Alan ini adalah murid terpintar dulu di sekolahnya. Dan dia sudah memenangi Olimpiade Matematika di Amerika. Jadi Budi, sepertinya kamu punya saingan ya sekarang. Oh, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga ya Budi. Wow. Akhirnya Budi punya saingan juga. Kira-kira siapa ya yang menang? Ya udah pasti si My Honey Buddy Sweetie Budi lah, Put. Gak ada yang bakal bisa ngalahin si Budi yang perfecto. Yakin? Kalau menurutku sih, Alan yang bakal menang. Soalnya Alan tuh ganteng banget dan juga pinter. Kayaknya Budi bakal kalah deh sekarang. Sudah Alan, kamu sekarang bisa duduk di bangku kosong dekatnya Sari itu ya. Baik Bu. Cie, cobanya duduk di dekatmu sekarang, Sar. Apaan sih, Put? Aku tuh masih suka ya sama Budi. Udahlah, gak usah jodoh-jodohin aku kayak gitu. Udahlah, Sar. Budi tuh gak pernah nerima cintamu. Mending kamu sekarang sama Alan aja deh. Oh, udah deh, Put. Diam aja deh kamu. Iya. Awas ya kalau kalian beneran jadian. Gak mungkin. Hai. Kak. Kamu manggil aku? Iyalah, masa aku manggil tembok di belakangmu? Apaan sih kamu? Ternyata kamu orangnya receh juga ya. Kenalin, aku Alan. Sari, salam kenal ya. Sari, cantik juga ya namamu. Hah? Mabe irani, noman toruko. Hinden iredo, usum. But, udah itu, si Sari sama si Alan. Baru hari pertama aja dia udah mau ngincar si Sari tau, si Alan itu. Awas lo nanti gebetanmu direbut sama si Alan. Apaan sih, Ton? Gemin aja kalau Alan emang mau nyari si Sari. Aku gak peduli mereka mau pacaran atau enggak. Yakin? Sari lo udah suka sama kamu dari dulu, Bud. Kamu gak cemburu kalau si Sari sama si Alan tuh pacaran? Enggak lah, aku mending belajar aja daripada pacaran. Belajar itu lebih penting, tau? Ya udah deh kalau kayak gitu, aku bakal ngedukung Alan sama Sari pacaran. Terserah kamu, Ton. Perasaan apa ini? Kayak sakit gitu ya dadaku. Masa sih aku cemburu kalau Sari dideketin sama Alan? Enggak. Aku gak suka sama Sari. Mendingan aku belajar aja daripada pacaran. Terus Alan, kamu beneran pintar banget. Emang pintar apa sih kamu? Jadi aku ranking 1 umum terus di sekolah lama aku. Dan kemarin aku juga baru aja menang medali emas Olimpiade Matematika di Amerika. Wah, keren banget. Mau dong, kapan-kapan diajarin sama kamu? Boleh, mau belajar bareng di rumahku nggak? Seriusan? Hi, mau dong! Putri, nanti kita belajar bareng yuk di rumahnya Alan. Ayo, aku boleh ikut juga kan, Lan? Sebenarnya aku ngajakin Sari aja sih, tapi karena Sari ngajakin kamu, jadi boleh deh. Sar, kayaknya Alan suka deh sama kamu. Apaan sih, Put? Aku juga ikut. Budi? Bud, ngapain sih? Kalau mau ikut tinggal bilang ikut aja, ngapain gebrak meja coba? Maaf. Alan, aku boleh ikut belajar sama kamu nggak? Boleh kok. Ayo semua belajar bareng di rumahku yuk. Ada makanan gratis nggak? Ada kok. Aku ikut. Ada makanan gratis aja kamu langsung ikut, Ton. Kamu juga mau makan gratis kan, Jessica? Mau sih, tapi hari ini aku ada ketemu sama Kak Kevin, jadi gak ikut dulu deh. Aduh, aku ngapain sih tadi? Malu-maluin aja deh. Sar, kayaknya Budi cemburu deh kamu deket-deket sama Alan. Masa sih, Put? Iya, buktinya dia tadi gebrak meja pas tahu kamu bakal belajar bareng di rumahnya Alan. Kayaknya dia fix deh cemburu. Udah.
gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!